Eyalah, nasib pegawai ya. Kudune lek arep bodho ngene iki iso ketemu biyunge kumpul keluarga oleh THR malah kon kerja arep arep bali ono lockdown corona physical distancing PSBB PSBB waduh baik iki bos ana iki pangus kudune iki yo lek arep lebaran ngene iki karyawan iki mbok oleh bali diliburke oleh THR Kamu tadi bersih, kamu tadi bersih. Lah itu tiketnya. Kan lebaran tahun ini diadakan secara online. Paham? Jadi sarana transportasinya itu ya pesawat telepon. Paham enggak? Nah, itu nanti ada 150 giga itu untuk feed call, telepon, nah terserah kamu mau ngapain sama si mbokmu itu. Oke. Itu mau dari lebaran 1, lebaran 2 sampai lebaran kucing. Hah. Eh alah, bos, bos. Ngerti ya? Apa-apaan? Gak boleh pulang malah jalan-jalan ke kosan.
Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa? Siapa kamu? Sini sini, duduk sini. Gak apa-apa, sini duduk sini. Kakek siapa, Kek? Oh, aku. Ya. Aku, namaku Kikumba. Kamu kenapa? Hah? Ini Kak, nggak boleh pulang. Tadi dalang-alangi di pos satpam, katanya ada pandemi. Padahal nggak lagi lebaran. Iya, iya, iya. Memang sekarang situasinya seperti itu. Kenapa kamu gersuloh? Gini, kakek mau cerita. Kakek itu sudah lama tidak ketemu sama anak kakek yang kuliah menjauh di sana. Karena nggak bisa pulang, mahal. Tapi nggak apa-apa, situasinya hampir sama yang kamu alami dengan kakek. Tidak bertemu itu tidak jadi soal, karena ada nilai yang lebih tinggi daripada sekedar ketemu. Nah, kalau sekarang, kalau kamu pulang, yang rentan itu keluargamu, terutama orang tuamu. Kalau kamu nggak merasa membawa penyakit, bisa-bisa sebenarnya ada penyakit yang itu malah menulari dan itu membawa malah petaka buat keluargamu. Jadi tidak pulang itu punya nilai yang lebih tinggi. Orang ketemu sengaja rindu. Ya. Wes, ya. Aku ngerti. Kamu lagi lapar loh. Ya. Kamu di sini dulu aja, aku kasih makan lagi. Wes, itu dimakan.